Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah zuhur undangan Allah yang berbahagia, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah, diiringi dengan doa salawat dan salam untuk Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Salah satu yang kita temukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah adanya al-amar wan nahyu. Ada perintah dan ada larangan. Perintah dan larangan itu oleh para ulama menjadi hukum yang lima atau hukum taklifi, di mana disimpulkan ada hukum wajib, ada hukum sunat, ada hukum haram, makruh dan ibaha atau mubah, boleh memilih antara melakukan atau meninggalkan tergantung kepada kondisi kita masing-masing. Selain dari hukum yang lima yang dapat ditangkap dari Al-Quran dan Sunnah dalam bentuk perintah dan larangan, kaum muslimin, ada asror, ada rahasia dari setiap perintah atau larangan itu disyariatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Atau dengan istilah lain, ada hikmah di balik setiap perintah dan larangan. Ada maqasidus syariah, maksud syariah. Maksud syariah yang terdapat dalam Quran dan Sunnah dari setiap perintah dan larangan itu, meskipun ada kalanya dipahami oleh para ulama melalui mansus, langsung tertulis dari Al-Quran dan Sunnah, maupun melalui pemahaman terhadap apa yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah. Kajian zuhur yang singkat ini akan mencoba beberapa contoh betapa banyak asrar, rahasia, hikmah ataupun ilat ataupun maqasidus syariah dari setiap perintah atau larangan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama, perintah solat yang kita kerjakan ini memang di antara hikmahnya, di antara tujuannya secara tegas disebutkan di dalam Al-Quran, aqimish shalah inna sholata tanha 'anil fahsai wal munkar. Dirikan solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau ada orang yang sudah solat tidak tercegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, berarti yang harus dikaji ulang di antaranya adalah pelaksanaan solat yang bersangkutan lima waktu sehari semalam itu. Kaum muslimin, rahasia lain, tujuan lain yang diungkapkan dalam Al-Quran adalah seperti dalam sebuah ayat, bahwa ibadah solat yang kita lakukan mengantarkan kita untuk mendapatkan ketenangan batin, ketenangan hati yang banyak dicari oleh orang dalam hidup ini. Walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sungguh kami mengetahui wahai Muhammad apa yang membuat dadamu menjadi sempit, menjadi sesak, menjadi tidak tenang, bima yaqulun, akibat perkataan ucapan orang kafir Quraisy tersebut. Oleh karena itu jalan keluarnya kata Allah adalah fasabbih bihamdi rabbik, bertasbih dengan memuji Tuhanmu. Dan penekanannya yang di sini yang kedua yang disampaikan oleh Allah dalam ayat itu, waqum minas sajidin, jadilah kamu orang yang sujud, bahasa lainnya
perbanyaklah sujud, perbanyaklah sholat. Di samping melakukan sholat wajib, iringilah dengan sholat-sholat sunat, qobliyah, ba'diyah, sholat wajib, dan seterusnya sholat sunat yang ada dalam syariat Islam yang dijelaskan oleh para ulama bersumber dari Al-Quran dan sunnah. Di antara hikmah lain lagi yang bisa ditangkap, walaupun tidak secara khusus disebut dalam Quran dan sunnah, tapi dipahami oleh para ulama, ditemukan oleh para peneliti, sholat mengantarkan kepada kesehatan dan seterusnya dengan contoh sholat. Beralih kepada contoh ibadah puasa. Ibadah puasa ahdab, asrar, tujuan, hikmah yang dapat dipetik dari ibadah puasa Ramadan dan ibadah puasa yang lain yang kita lakukan, tetapi Ramadan secara khusus, la'allakum tattaqun, mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Di samping itu ternyata juga ada hikmah, ada rahasia lain yang sudah diakui oleh berbagai kalangan, berbagai ahli, bahwa di antaranya ibadah puasa mengantarkan kita menjadi sumu tasihu. Puasalah kamu, niscaya kamu akan sehat, bukan hanya sehat secara batin, tapi sehat juga secara fisik. Demikian pula dengan ibadah zakat. Ibadah zakat juga dijelaskan dalam Quran dan sunnah, tutahhiruhum wa tuzakkihim, mengantarkan kita menjadi bersih dah harta kita dari hak orang lain yang mesti kita keluarkan, wa tuzakkihim, dan mensucikan, membersihkan jiwa orang yang berzakat, membersihkan jiwa orang berzakat dari berbagai penyakit, diantaranya penyakit hati yang bersarang di dalam hati orang yang bersangkutan yang memiliki harta. Dengan dikeluarkan zakat, maka penyakit itu akan hilang, seperti penyakit kikir dalam membelanjakan dan menggunakan harta. Terlebih lagi kaum muslimin, ternyata juga ahdab, asrar, hikmah dari ibadah zakat itu adalah memberdayakan kalangan yang tidak berpunya agar keluar dari belenggu kemiskinan, sehingga ia menjadi orang yang mampu dan bisa pula berzakat pada waktu yang lain, pada waktu yang akan datang. Belum lagi kalau kita ungkapkan asrar, hikmah, rahasia, ahdab, tujuan dari ibadah, misalnya menikah. Menikah adalah dalam kerangka yang biasa kita dengarkan penjelasan dari guru-guru kita, seperti dalam surah Ar-Rum ayat 21, litaskunu ilaiha, supaya mendapatkan ketenangan melalui pasangan, suami istri, suamika atau istrika, dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, setelah diteliti oleh para ulama secara istiqra, satu persatu ayat, satu persatu hadis, ternyata juga adalah dalam kerangka untuk memelihara kehormatan, al-irdu wan-nasal awin-nasal, sekaligus memelihara keturunan dengan pernikahan, jelas status anak kepada siapa dinasabkan, kepada siapa bapaknya, yang jelas ibunya sudah jelas karena ibunya yang melahirkan, dan kepada siapa nasab bapaknya, itu intinya adalah pemeliharaan keturunan. Belum lagi syariat dalam bermuamalah, memenuhi kehidupan sehari-hari, lihajatin nas, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Maka kaum muslimin disyariatkan dalam mencari harta, melakukan muamalah dengan aturan-aturan tertentu yang sudah dijabarkan secara global dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian diturunkan oleh para ulama dalam bentuk hal-hal yang bersifat rinci, menjadi pedoman supaya kita dalam muamalah mendapatkan dan melakukan yang halal, menemukan dan mendapatkan yang thayyibah. Kaum muslimin, ternyata ada hikmah lain di balik itu, adalah dalam kerangka untuk bantu membantu, tolong menolong, saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari melalui kegiatan muamalah. Dan ini sebuah prinsip tujuan yang amat mulia yang terdapat dalam kegiatan muamalah kita, yang kemudian mengilhami dalam berbagai kegiatan muamalah jual beli, sewa menyewa, kerjasama dan seterusnya dalam kehidupan sehari-hari. Belum lagi kalau kita kaji kenapa dilarang berzina. Jangankan berzina, wala taqrabuz zina, mendekati pengantar, muqaddimah untuk melakukan perbuatan zina saja tidak boleh dilakukan. Pergi dua-duaan, laki-laki yang bukan mahram dengan perempuan yang bukan mahramnya,
bukan suami istri dilarang. Kenapa? Itu akan mengakibatkan mendekati perbuatan zina atau akan mengantarkan kepada perbuatan zina. Kenapa dilarang? Tidak lain dan tidak bukan, salah satunya adalah yang tadi, memelihara lima hal pokok. Satu di antaranya memelihara kehormatan dan keturunan manusia, dan dalam kehidupan sehari-hari menjadi sesuatu yang penting menurut Islam. Kenapa dilarang melakukan satu usaha, satu upaya untuk mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar, seperti mencuri, merampok, berjudi dan sebagainya? Kaum muslimin, itu intinya juga menurut penelitian para ulama terhadap semua ayat Al-Quran dan hadis, atau Al-Quran dan sunnah, disimpulkan dalam kerangka pemeliharaan lima hal pokok. Satu diantaranya yaitu pemeliharaan al-muhafazatu alal mal, pemeliharaan harta. Dengan demikian terjaminlah kepemilikan secara individu, terjaminlah dari diambil dari oleh orang lain dengan cara yang tidak hak, dan ini mengandung hikmah yang amat besar dalam kehidupan sehari-hari, membawa kenyamanan dan keamanan dalam mengumpulkan dan menggunakan harta kita di dalam kehidupan ini. Belum lagi larangan-larangan yang lain dan perintah-perintah yang lain yang saya sampaikan tadi hanyalah sebagai sampel, sebagai contoh dari apa yang telah kita pahami selama ini. Intinya yang saya ajak, selain kita patuh terhadap perintah dan patuh terhadap larangan Allah dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari, karena semuanya adalah untuk keuntungan kita, karena semuanya adalah untuk kemaslahatan kita, hidup dalam jangka pendek di dunia dan di akhirat nanti jangka panjangnya, kaum muslimin, mari kita bangun kesadaran melakukan itu tidak sekedar perintah dan menghentikan larangan Allah dan Rasul, tapi memang karena kebutuhan kita, memang karena menguntungkan kita, memang karena akan membawa kemaslahatan kepada kita. Dan ini kalau dipahami, dihayati, akan melahirkan sesuatu yang dahsyat, yang memberikan energi positif kepada diri kita, kepada masyarakat kita, untuk melahirkan kemaslahatan secara luas dan lebih mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah agaknya pesan singkat yang mengulang-ulang, menegaskan kembali apa yang terdapat dalam Quran dan Sunnah dari perintah dan larangan Allah dan Rasulnya. Semoga kita menjadi orang yang taat di satu sisi, dan satu sisi yang lain melakukannya dengan penuh kesadaran karena menguntungkan kita semua. Wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.